Baru-baru ini itulah sebuah isu yang mana seorang YouTuber Malaysia, Aisyah Khalid, yang telah membuat konten melibatkan pemergian Allahyarhamah Siti Sarah. Menerusi video berdurasi 10 minit yang dimuatkan itu, Aisyah dilihat menziarahi hanya di luar pintu pagar tanah perkuburan sambil mengulas tentang pemergian arwah. Selain itu, dia juga turut menawarkan wang tunai sebanyak RM100 berdasarkan peraduan yang disediakan dalam video tersebut. Walau bagaimanapun, dia telah pun memohon maaf selepas videonya itu mendapat kecaman hebat dari netizen yang menyifatkan tindakannya itu tidak menghormati pemergian arwah. Tidak tahan kecaman yang diterima adiknya walaupun sudah memohon maaf, abang kepada Aisyah tampil bersuara tentang isu yang tular itu. Menerusi video itu, individu berkenaan menyatakan bahawa adiknya hanya berada di hadapan pagar dan tidak pun masuk ke tanah perkuburan. Dia juga turut mempersoalkan tindakan netizen yang mengecam Aisyah selain menyifatkan adiknya hanya membuat konten untuk pengajaran. Selain itu, individu tersebut turut meminta agar netizen bertenang kerana adiknya sudah pun meminta maaf. Dia juga menasihati netizen berkenaan dosa sesama individu yang tidak dimaafkan akan menanggung masalah itu walaupun sudah memohon maaf kepada Allah. Walau bagaimanapun, meninjau pada ruangan komen pada hantaran itu, rata-rata netizen turut mengecam individu tersebut selain menyifatkan perkara yang melibatkan kematian tidak boleh dibuat main. Aku bukan nak cakap banyak, nak cakap sikit. Apa masalah korang dengan adik aku? Adik aku buat apa? Sampai korang kurang kabut sangat ni? Hah? Adik aku just buat content just for pengajaran ni. Kau nak kurang kabut sangat ni kenapa? Relax je. Benda boleh chill. Chill je. Okay? Chill. Benda boleh chill. Chill. Jangan kurang kabut. Okay? Ha, lagi satu nak cakap. Kau kalau buat bosing orang, kalau orang tu tak maafkan kau, ha, sambil bila lah kau macam tu? Bosing kau ada je. Okay? Kalau kau minta maaf dengan Allah pun tak jalan. Kecuali kau minta maaf dengan dekat orang tu.